sebelum kamu nonton video ini, jangan lupa pencet tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa pencet tombol lonceng, agar kamu selalu update video terbaru dari channel ini. Halo teman-teman, kembali dengan saya Niko Adi. Pagi ini ada yang baru di agen bis Pasar Kemis. Kita kedatangan unit baru dari Pandawa 87. Yang hari ini, hari Minggu tanggal 25, itu adalah line perdana dari barat ke timur. Di sini ada 2 unit dari Pandawa 87. Yang pertama di situ ada Pandawa 503, itu rutenya adalah Jakarta Banyuwangi. Kalau yang depan warna hijau itu adalah nomor lampungnya Pandawa 501. Itu mengisi rute Jakarta Surabaya. Nanti keduanya berangkat jam 10 sepertinya. Karena ingin memajang bisnya di agen-agen dan di terminal sekitar sini. Kita akan lihat lebih dekat lagi kedua unit ini. Oke teman-teman, aku udah ada di depan dari salah satu Pandawa. Ini aku di depan Pandawa 501. Dia memakai body SR2 Suite Class. Kita akan lihat ke sebelahnya dulu. Nah, memakai body SR2 Suite Class dari Karoseri Laksana PT Pandawa 87. Untuk chassis dia memakai Mercy. Sepertinya 1826 ya. Nah, ini unitnya. Baru line perdana, yang sana itu warna biru jurusan Banyuwangi. Sebelumnya kita akan lihat keluarnya dulu. Untuk bannya memakai Bridgestone R22,5. Untuk peleknya standar. Coba kita akan masuk. Dia Suite Class. Untuk driver ini pakai Mercy. Di sini head unitnya udah display. Di sini adalah tombol-tombol lampu. Di sini tuh radio kayaknya. Ada klakson, ada hazard. Di situ display dari CCTV, CCTV belakang. Ini dilengkapi dengan seat belt. Di atas driver ada kisi-kisi AC 2, ada lampu baca di sini. Terus di sebelah pintu kiri juga ada kisi-kisi AC 2. Kita lihat ke belakang. Total seatnya sepertinya ada 21. Di sini di atas. Di sini juga disediain kopi dan kopi ya. Itu belakang. Di sini kandang macan, tempat istirahat dari kru. Ini kita lihat toiletnya. Bis baru, toiletnya juga masih bersih. Di dalam ada blower, ada kisi-kisi AC, ada kaca, terus klosetnya duduk, ada gayung, bersih ya. Terus kita coba lihat di salah satu kursinya, enggak sih lo? Nah, saya sudah berada di salah satu seat nomor 4. Di sini kita mendapatkan port USB 2 unit. Terus di sini ada kompartemen, ada 2 buah cup holder. Ini posisi duduk saya, tinggi saya 170 dan kaki saya masih aman. Terus kita juga mendapatkan seat belt di sini. Terus untuk di atas ada kisi-kisi AC 2, ada lampu baca tapi belum dinyalakan dari depan. Terus di sebelah sini ada speaker. Kiri saya ada tirai, kita bisa tarik
ke belakang untuk tutup. Nah, kita juga mendapatkan satu buah bantal Pandawa 87, tapi tulisannya masih pariwisata. Terus di depan kita ada display berapa ini ya. Cuman belum dinyalain, sepertinya kita bisa memutar video sendiri, kita pakai flash disk. Dan ini untuk headsetnya. Ini tombol-tombol volume, tombol power, ini tombol kecerahannya. Ini tombol kembalinya. Di atas juga sama. Di sini juga ada display. Ada bantal juga. Cuman minusnya belum ada selimut di dalam sini. Saya nggak sendirian, syutingnya ditemanin istri saya tercinta nih. Seatnya ada 21. Di sini ada pijakan kaki untuk naik, dan ini ada pegangannya. Di kanan dan kiri itu ada tirainya juga ya. Oke teman-teman, jadi itu saja yang bisa saya memperlihatkan kondisi interior dan eksterior dari Pandawa 87 yang hari ini ngeland perdana dari barat ke timur. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share biar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan.